Timbalan Pengarah Pilihan Raya Kecil Kuala Besut, Datuk Seri Idris Jusoh mengingatkan PAS perlu berusaha lebih keras lagi dalam pilihan raya kecil Kuala Besut jika ingin melihat berlakunya Dewan Undangan Negeri Tergantung 16 sama. Menurutnya, banyak faktor yang dinilai pengundi di kawasan berkenaan termasuk faktor Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Idris, sukar untuk PAS menyaingi BN yang menang dengan majoriti 2,434 di Kuala Besut. Kalau PAS nak seri pun, seri bukan kata nak menang, nak seri pun, nak sama pun, dia perlu kutip 1,200 undi lagi. Yang duduk kata duduk main dalam blok ni, 16-16 semua ni. Dia nak seri pun. Nak seri pun, dia kena ada 1,200 undi. Di mana dia nak dapat 1,200 undi sebut, di mana dia nak dapat. Dalam masa begitu pendek. Sedangkan kita lihat, kalau dulu dia Arab, orang tak percaya kepada kerajaan, Anwar dah kata demikian, sekarang tak ada berlaku, tidak berlaku perkara tersebut. Tambahnya, para pengundi yang tidak mempercayai Anwar juga akan beralih sokongan kepada BN. Sandiwara Anwar, dulu dia percaya kepada Anwar. Anwar kata tak boleh iktiraf pilihan raya ni. Anwar kata pilihan raya bohong. Kita tidak akan iktiraf. Mula-mula kata kita tidak akan pergi akan sumpah. Elok-elok akan sumpah. Bukan akan sumpah ya. Dia makan dengan pula dengan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri satu meja. Seronok nak makan satu meja, saya nampak. Idris yakin BN akan menang dalam pilihan raya kecil kali ini dengan majoriti lebih besar, iaitu sekurang-kurangnya 4,000 undi. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan calon PAS Azlan Jusoh merupakan bekas ahli jawatankuasa pemuda UMNO Gong Nering. Tanpa mengulas lanjut, Idris berkata Azlan bagaimanapun telah dipecat berikutan kecenderungan kepada parti lain. Justru katanya, calon BN Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman yang merupakan anak guru agama, profesional dan orang muda adalah calon terbaik dengan pakej mencukupi untuk masa kini kerana 55% pengundi Kuala Besut merupakan orang muda sekaligus memberi kelebihan besar kepada BN. Cantik kau ni.